Jika kita berkendaraan dari Jakarta menuju Tangerang melalui Jalan Daan Mogot, di sepanjang sisi jalan akan terlihat adanya saluran air. Saluran air itu dikenal dengan sebutan Mokerfar. Penyebutan Mokerfar untuk saluran air tersebut diambil dari nama seorang tuan tanah Belanda bernama Vincent van Mook. Dialah yang mendapatkan izin dari pemerintah VOC di masa lalu untuk membangunnya. Saluran Mokerfart yang menghubungkan daerah Batavia dan Tangerang ini mengalir dari Sungai Kisadani hingga Kali Angke, dibuat tahun 1682 hingga tahun 1685. Pengerjaan saluran Mokerfart pada waktu awal perencanaannya adalah sebagai sarana keperluan lalu lintas perahu yang menghubungkan Batavia dengan daerah-daerah sekitarnya. Melalui perencanaan yang dibuat sedemikian rupa, air yang mengalir di saluran Mokerfart sangatlah deras. Lantaran air yang mengalir bukan kepalang derasnya, lantas orang menyebutnya dengan Kali Deris. Penyebutan istilah Kali Deris itulah yang hingga kini menjadi nama suatu wilayah di kawasan Jakarta Barat.